Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Puluhan orang tewas akibat kebakaran kereta api di Andhra Pradesh, India. Setidaknya 32 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Aparat menduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek pada mesin. PBB mencatat setidaknya 200 ribu warga sipil mengungsi dari Aleppo, Suriah. Kota Niaga ini selama beberapa hari terakhir dilanda pertempuran seru antara tentara rezim Bashar al-Assad dengan pasukan pemberontak. Tiga anggota band punk rock Rusia mengaku tidak bersalah atas dakwaan mengganggu ketertiban umum yang dituduhkan pengadilan. Ketiganya diadili setelah memaksa masuk ke Katedral Moskow dan menyanyikan lagu protes terhadap Presiden Vladimir Putin. Turis ke London, Inggris memborong cenderamata Olimpiade. Banyak yang mengeluhkan mahalnya berbagai atribut pesta olahraga ini. Anak-anak umumnya meminta dibelikan boneka sang maskot Wenlock. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA.